Hey, ada banyak sekali barang berguna di bumi ini, mulai dari kursi duduk, bola terbang-terbang ini, sampai alat cukur ini. Berikut ini adalah beberapa gadget serbaguna yang ukurannya kecil tapi bisa membantu mempermudah hidup Anda, walaupun Anda sudah tua. Seperti apakah itu? Mari kita perlihatkan satu persatu. Jangan ditawar dan putar intronya. Like laughter from the kitchen or a memory like this. Sebutkan mesa seres, sebutkan cinta. Nomor 1, tali pengikat apa saja. Gear tie. Saat itu si Supri sedang mengalami kesulitan saat mengikat barang. Ikatannya terlalu keras sehingga susah untuk dibuka. Biasanya simpul ini disebut simpul ikat mati. Karena kalau talinya tidak diikat mati, pocongnya hidup lagi. Si Supri jadi dilema. Mau diikat mati, susah dibuka. Mau diikat longgar, takut terbongkar saat di tengah jalan. Di tengah kebingungannya ini, tiba-tiba tetangganya datang menawarkan produk simpel tapi berguna. Namanya Gear Tie. Ini tulisannya tie ya, tapi dibaca tie. Tapi ya terserah dari Anda mau dibaca bagaimana. Mulut Anda kotor! Nah, tali ini sungguh serbaguna, karena dia bisa tegang seperti anu, seperti kabel. Di luarnya diselimuti dengan karet empuk, sementara di dalamnya tertanam kawat kaku yang bisa mempertahankan bentuknya. Dengan alat ini, Anda bisa dengan mudah mengikat benda-benda apa saja, seperti kabel, terpal, sepeda, mamang, dan banyak lagi. Kelebihan alat ini adalah mudah dipasang, mudah dibuka, dan mudah disimpan. Saya sendiri belum tahu sih, apakah tali ini juga bisa dipakai untuk mengikat pocong yang terlalu banyak goyang atau tidak. Anda jangan banyak goyang, nanti talinya lepas. Bagi Anda yang ingin membeli tali ini, maksudnya tali yang ini, harganya dibanderol sekitar 100-200 ribuan per kotak. Tali ini juga menyediakan berbagai varian warna, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Selain itu, perusahaannya juga membuat beberapa ukuran dan beberapa kepanjangan. Semua bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Ayo, buruan dibeli. Tapi saya tidak memaksa kok. Nomor 2. Kursi kemana saja? Non-chairless chair. Gimana sih bacanya? N-O-N-E-E-C-H-A-R-I-L-E-E-S-S chair. Saat itu si Supri jadi serba salah lagi. Ya emang dia nggak pernah bener. Saat itu dia pengen duduk tapi udah nggak kebagian kursi. Jangan menangis pilu dulu Supri. Karena kami hadir untuk menawarkan sebuah gadget canggih yang bisa membuat Anda menjadi penduduk. Namanya, dibaca lagi deh. Dengan alat ini Anda bisa duduk di mana saja karena kursinya sudah nempel di kaki Anda. Alat ini sangat cocok untuk guru komputer yang sering pindah-pindah meja. Cara pasangnya juga tidak mudah. Pertama-tama, kita pasang dulu benda ini di kaki. Kemudian, pasang sabuk ini di pinggang. Tidak lupa menggosok gigi. Setelah itu, atur ketinggian alatnya sesuai ukuran yang Anda inginkan. Pasang ini, pasang itu, banyak pokoknya. Nah, sekarang udah siap. Oh, aduh, aku mau boker. Buka lagi. Cepetan, aduh. Woi, siapa di dalam, woi? Cepetan, woi. Wah, canggih juga ya alat ini. Sekarang Anda tidak perlu kursi lagi. Tapi kalau tahu bakalan begini jadinya, aku lebih memilih kursi plastik aja deh. Karena kursi plastik lebih kompatibel dengan keadaanku. Nomor 3. Alat pembuka tutup botol. Cup Launcher Bottle Opener. Saat itu, si Supri kembali mengalami kesulitan. Ya, dia sulit membuka tutup botol ini. Tapi di bumi ini sudah ada alat bernama Cup Launcher Bottle Opener, di mana alat mungil ini bisa membuka tutup botol dengan mudah. Tapi kalau begini doang sih, gigi mamang juga bisa. Eits, tapi ada satu kelebihan lagi yang tidak dimiliki oleh gigi mamang, yaitu dia bisa menembakkan penutup botol itu ke arah tempat sampah. Wow, sungguh kelebihan yang luar biasa. Dengan begitu penutup botolnya tidak bakalan tercacar di lantai. Kelebihan ini juga digunakan untuk bermain. Walaupun mereka sudah bapak-bapak, tidak ada salahnya bermain dengan penutup botol. Hah, itu adalah hal terkonyol yang pernah aku dengar. Semenjak punya alat ini, si Supri jadi rajin beli soda.
Bagi Anda yang suka bermain dengan penutup botol, mungkin bisa tuh membeli alat ini dengan harga Rp79.600. Oh, kedengarannya sangat murah ya bagi orang yang kaya. Untung saya masih punya mamang. Nomor 4, gelas yang tidak mau tidur. Saat itu si mamang sedang menonton film action. Saking menghayatinya sampai-sampai dia tidak sengaja menyenggol gelasnya yang berisi teh. Dan akhirnya skripsi yang telah dia buat selama setahun basahlah sudah. Air mata si mamang pun ikut turun. Tentu hal ini sangat menjengkelkan bagi si mamang. Ya tapi gak apa-apa, yang penting keyboardku gak basah. Nah, sebenarnya gelas ini sudah banyak sih direview oleh YouTuber-YouTuber lain, tapi tidak apa-apalah kita jelaskan lagi. Siapa tahu ada yang belum punya kan. Walaupun ditinju, gelas ini tidak jatuh, tapi kalau diangkat bisa terangkat dengan mudah. Loh, bagaimana caranya? Hah, ternyata di bawah gelas ini ada perekat yang bisa nempel ke bidang datar. Namun saat diangkat, udara akan beranjak ke tengah perangkat sehingga bisa terangkat. Gelas ini bisa menahan air panas, air dingin, tapi tidak bisa menahan air mata. Walaupun gelasnya dibalik, ternyata dia tidak tumpah. Karena nggak ada isinya. Gelas ini sangat cocok bagi Anda yang suka bepergian menggunakan mobil, yang mobilnya terombang-ambing kiri-kanan. Pekerja kantoran juga cocok sih menggunakan gelas ini. Tapi saya sendiri masih lebih nyaman menggunakan gelas sekali pakai ini. Nomor 5. Bola terbang-terbang. Flynova Pro Flying Spinner. Hah, dari semua barang yang kita komentari, barang inilah yang paling berguna. Di dalam bola ini terdapat kipas angin, karena kalau pakai kipas sate, terlalu besar. Nah, kipas kecilnya ini dia gunakan untuk menerbangkan bola itu. Layaknya bumerang, saat bola ini dilempar, dia akan kembali ke arah Anda. Walaupun berat, berkat kipas angin mungilnya itu, bola ini bisa melayang layaknya gelembung. Selain itu, bolanya juga bisa dikendalikan menggunakan tongkat ibu peri ini. Alat mungil ini memungkinkan Anda untuk seru-seruan bareng teman, keluarga, pacar, dan kakek. Lihatlah betapa bahagianya mereka main bola ini. Dulu mah kita main bola pakai batu. Bola lucu ini dijual dengan harga hampir setengah juta, yaitu Rp498.000. 2.000-nya uang parkir. Wow, lumayan juga ya untuk sebuah bola. Tapi itu sudah termasuk tongkat peri. Bagaimana menurut Anda? Mana yang mau Anda beli? Sombong amat. Heh, kami menawarkan produk-produk tadi agar Anda tidak main batu mulu. Sudah, belajar sana. Semoga gadget-gadget tadi bisa dijadikan referensi dalam hidup Anda dan selamat menikmati mainan Anda. Terima ini.